Dara, tante pinjam chargeran ya. Gimana nih chargerannya? Mana sih? Pasti lumayan mahal nih. Gue coba. Tuh kan bagus. Apa buat gue aja kali? Tante Mila. Tante Mila ngapain di kamar aku? Apalagi pakai kalung aku tanpa sepengetahuan aku. Aduh, kenapa sih kamu ribet banget? Tante tuh cuma pinjem kalung kamu doang. Ini gak akan tante ambil kok. Lagian ya, kalau kamu ini kan pasti gak terlalu mahal. Tante bisa beli yang jauh lebih mahal daripada ini. Karena sekarang tante udah saja di istrinya papa kamu. Sementara kamu, kamu kan cuma anak angkat. Maksud tante ngomong kayak gitu apaan? Jangan mentang-mentang tante udah jadi istri papa, tante semaunya yang ngomong sama aku. Ribet banget sih kamu. Tante, makasih. Dengerin aku dulu. Aku bakalan ngaduin ini ke papa ya. Aku gak main-main tau gak? Aku bakal aduin ini ke papa apa yang tante udah ngomongin aku sama aku tadi. Gua harus bisa putar balik keadaan. Adara, ini nih. Kenapa ya nanti tiba-tiba kayak enak gitu? Tunggu. Ini nih kepala. Adara, kamu apa-apaan sih Adara? Adara, kamu apa-apaan sih Adara? Kok kamu dorong tante? Tante gak mungkin ngambil kalung kamu, tante tuh cuma pinjem doang Adara. Lagian kan selama ini tante lagi hamil. Tante tuh suka ngidam, tiba-tiba aja di DB-nya pengen pakai kalung itu. Tapi tante gak mungkin ngambil kalung kamu. Kenapa kamu dorong tante kayak gitu? Benar itu Adara. Jawab apa? Enggak, Pak. Tante Mila itu bohong. Emang dia kok tadi masuk kamar aku dan ambil kalung aku dan terus dia tiba-tiba jatuh. Adara, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Mas, aku gak mungkin bohong sama kamu, Mas. Aku tuh lagi hamil, ini tuh anak kamu, gak mungkin aku bohong sama kamu. Tante, gak usah bohong ya. Jangan merasa paling tersakiti ya. Apalagi sampai fitnah aku. Itu semua bohong, tau gak, Pak? Mila. Mas. Mila. Yaudah perut aku kram banget, Mas. Aduh, sakit banget. Enggak, Pak. Tante Mila itu bohong. Dia cuma pura-pura aja. Oh, Mas, sakit banget perut aku, Mas. Ini beneran kram, aku gak mungkin bohong sama kamu. Aduh. Udah ya, gak usah berantem dulu. Ayo kamu istirahat aja di kamar. Mas. Anak-anak kamu tuh emang kayaknya gak ada yang suka deh sama aku. Apalagi waktu aku hamil. Mereka tuh kayak ketakutan. Mereka takut kamu gak perhatian lagi sama mereka. Mia, gak seharusnya kamu tuh suzon kayak gitu ke anak-anak. Mereka tuh anak-anak aku. Dan aku tahu banget mereka gak mungkin punya pemikiran kayak gitu.
Mas, tapi kenyataannya kayak gitu. Kamu lihat dong luka di leher aku, Mas. Ini gara-gara Adara, Mas. Ya, sekarang kamu istirahat, oke? Aku mau keluar bentar. Mas, tunggu, Mas.